Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku Paripat. Sebelum memulai video ini, aku mau ucapin terima kasih kepada kalian-kalian yang sudah menonton videoku dari awal sampai akhir ini, hingga video atau YouTube aku ini bisa dimonetize, guys. Nah, untuk kalian tolong jangan skip iklan agar channel ini bisa berkembang dan bisa berubah sesuai dengan keadaan yang terjadi, guys. Nah, tanpa banyak ngomong lagi, di sini aku mau kasih tutorial ke kalian gimana sih caranya untuk masuk FYP untuk video-video tertentu, yaitu seperti video cinematic, slow-mo, dan video TikTok lainnya. Tapi di video kali ini terfokus pada gimana sih caranya agar masuk FYP untuk video cinematic, guys. Sebelum tutorialnya dimulai, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe, like, and comment. Dan kasih saran di kolom komentar ya guys, gimana atau video apa yang kalian sukai tentang tutorial TikTok di sini. Dan jangan lupa request video apa untuk minggu selanjutnya. Hal pertama yang kalian lakukan adalah masuk ke aplikasi TikTok ya guys. Dan pada aplikasi TikTok tersebut sudah kalian masukkan akun Google kalian atau akun TikTok real kalian. Terus gimana bang caranya agar video kita bisa masuk FYP? Hal pertama yang kalian lakukan adalah dengan cara klik telusuri untuk mencari tema yang cocok untuk video yang bakalan kalian upload. Contohnya seperti ini, karena aku mau kasih tutorial kalian tentang video cinematic, kalian cari saja atau ketikkan saja di sini cinematic. Jika kalian ingin konten slow-mo, jadi kalian rubah ketika cinematic ini menjadi konten slow-mo. Nah, jika sudah seperti ini, kalian klik cari saja. Nanti kalian bakalan direkomendasiin beberapa video cinematic. Pasti kalian bakalan bertanya-tanya terus gimana caranya agar video kita bisa FYP, kok cuma cari tulisan seperti ini saja. Cara untuk FYP itu sangat gampang guys, kita cuma perlu menjiplak audio dari video-video yang sudah viral dan mengasih tag yang hampir sama agar video kita bisa direkomendasiin oleh TikTok ke beranda-beranda kalian. Nah, biar video kita bisa FYP 100% kita perlu mengeklik video yang direkomendasiin paling atas yang seperti ini. Kalian klik saja yang paling atas, ini adalah video yang sering ditonton di bulan ini atau beberapa hari ini. Nah, video yang direkomendasikan itu memiliki banyak like, comment, dan share. Itu juga bisa kalian dapatkan, tapi dengan syarat kalian harus memiliki video yang bagus dan juga menarik. Karena tutorial aku ini hanya untuk membuat video kalian bisa FYP, untuk mendapatkan like itu tergantung video kalian. Langsung saja kita jiplak saja audionya di sini. Kalian klik saja audionya. Nah, pakai audio ini di video kalian. Jadi saat kalian mengeksplor video kalian yang kalian edit itu, pastikan non audio atau tidak ada suara sama sekali guys, agar audio ini bisa dipakai ke video kalian. Caranya yaitu kalian klik saja yang gambar seperti rekam ini. Di sini kalian bisa langsung merekamnya, tapi nanti hasilnya bakalan jelek. Jadi kalian perlu mengedit video kalian di aplikasi-aplikasi editing video lainnya. Dan kalian paskan dulu dengan audio yang ini guys. Tapi saat pengeksploran kalian nonaktifkan audionya atau jangan kasih audio apapun pada video yang kalian edit itu. Seperti video aku di sini. Di sini aku bikin video sinematik yang aku sudah paskan dengan audio yang tadi, tapi saat pengeksploran audionya itu aku senyapkan guys. Jadi video ini adalah video tanpa audio. Jadi audio yang kita klik tadi itu bisa terpakai di video kalian. Jika video yang kalian akan unggah itu memiliki audio, nanti audionya itu bercampur dengan audio yang kalian klik tadi atau yang kalian tumpangin tadi itu. Nah, saat penguploadan juga kalian perlu mengasih teks sesuai dengan isi video kalian agar video kalian itu direkomendasiin ke seluruh pengguna TikTok. Yang wajib kalian isi pertama yaitu kalian wajib mengisi atau ngasih judul kepada video kalian. Jika kalian sudah mengasih judul ke video kalian, kalian juga wajib menambahkan tag sesuai dengan video kalian atau sesuai dengan isi video kalian. Contohnya seperti yang aku lakukan ini. Jika kalian sampai sini belum paham atau masih bingung, kalian bisa klik atau komen saja di kolom komentar ya guys. Di tag ini kalian cari tag sesuai dengan isi video kalian. Karena video aku sinematik, jadi aku kasih tag video sinematik. Kalian pilih angka viewersnya yang paling banyak.
agar video atau kesempatan video kalian itu bisa FYP semakin besar guys. Jika teks sesuai dengan isi video kalian sudah tambah, kalian juga wajib tambah teks VYP agar video kalian itu tergabung dalam video-video yang menerapkan teks VYP ini guys. Jika sampai sini kalian masih bingung atau belum paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau DM aku di Facebook ataupun Instagram yang linknya aku taruh di deskripsi guys. Sebenarnya tutorial ini sangat gampang jika kalian menontonnya dari awal sampai akhir tanpa skip. Nah, jika kalian sudah menambahkan teks sesuai dengan isi video kalian dan kalian juga menambahkan teks FYP, kalian klik saja posting di sini dan kalian wajib menunggu hingga 1 hari ataupun 2 hari agar melihat perubahan pada video kalian apakah benar masuk FYP atau tidak guys. Untuk memastikan apakah audio dan teksnya terpasang di video kita, kita perlu menunggu hingga uploadan selesai. Jika sudah selesai, kalian bisa cek di sini audionya itu terpakai dan teksnya juga terpakai. Dan kalian perlu menunggu 1 hari ataupun 1 jam agar video kalian itu FYP dan banyak yang like. Jika video kalian itu bagus dan menarik, kalian juga bakal mendapatkan followers dan like yang banyak. Karena di sini tutorial aku hanya menyebarkan agar video kalian itu FYP. Untuk menambah followers dan like-nya itu tergantung kalian sendiri, guys. Terima kasih.